adalah kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh UKM Internet Club. Internet Club merupakan salah satu UKM di Universitas Tribuan Semarang yang bergerak di bidang teknologi. Selain di samping berfokus pada bidang teknologi, UKM Internet Club juga berfokus pada bidang lain seperti marketing, kepenulisan, public speaking, public relationship dan lain sebagainya. Internet Internet Club juga memiliki beragam produk seperti IC on class top CIMED, dan lain sebagainya. Pelatihan Excel kali ini mengusung tema Jadi ahli Excel, panduan awal untuk pemula dengan menghadirkan instruktur kita yang luar biasa pada pagi hari ini yaitu Kak Farid, Saifu, Kak Farid Asroful Anam. Sebelumnya perkenalkan saya Aini, selaku pembawa acara yang akan memandu jalannya acara dari awal hingga akhir. Selanjutnya, perkenalkan saya untuk membacakan tata tertib peserta pada acara hari ini. Satu, peserta memasuki room Zoom meeting 10 menit sebelum acara dimulai. Dua, peserta menggunakan username nama lengkap. Tiga, peserta diwajibkan untuk on kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia. Empat, peserta tidak diperkenankan on mic selama acara berlangsung. Lima, saat kasih tanya jawab, peserta dapat menuliskan pertanyaannya pada kolom chat Zoom. 6. Peserta mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia pada akhir acara dengan waktu pengisian 10 menit. 7. Peserta diharapkan dapat mengikuti acara dengan tertib. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara pada hari ini satu pembukaan, dua menyimak lagu Indonesia Raya, tiga sambutan-sambutan, empat perkenalan produk internet club, lima sesi pelatihan, enam sesi tanya jawab, tujuh dokumentasi, delapan penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyimak lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon kepada seluruh peserta, dapat duduk dengan sikap sempurna, dan bagi yang belum on cam, bisa segera on cam, ya. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan Sambutan akan disampaikan oleh Kak Fahri Selaku Ketua Pelaksana Pelatihan Excel 2023 Kepada Kak Fahri, dipersilakan Oke, uh, halo semuanya Sebelumnya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh uh, Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan Sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini Tak lupa selawat salam, salam kita haturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang terhormat, uh, pada kesempatan kali ini saya selaku ketua panitia mengucapkan selamat datang kepada Bu selaku pembina UKM Internet Club dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir di acara pelatihan Excel ini. Seperti yang kita ketahui, uh, penggunaan Microsoft Excel itu telah menjadi bagian penting dalam pengelolaan data analisis dan pengelolaan informasi di hampir setiap sektor industri. Oleh karena itu, eh, kami berharap eh, bahwa melalui pelatihan ini kita semua akan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai fitur-fitur terbaru, tips and trick yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja teman-teman semua. Kami berharap acara ini tidak hanya menjadi tempat untuk belajar, tetapi juga sebagai wadah atau tempat untuk berbagi pengetahuan, pengalaman serta membangun relasi yang dapat mendukung pertumbuhan karir dan pengembangan profesional teman-teman. Uh, terakhir, semoga acara pelatihan Excel ini bisa menjadi pengalaman yang bermanfaat dan berharga bagi kita semua. ya uh, Selamat mengikuti acara ini dan akhir kata, sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fahri yang telah menyampaikan sambutannya. Jadi teman-teman, seperti yang disampaikan oleh Kak Fahri, diharapkan dari acara ini nantinya kita bisa belajar sama-sama untuk meningkatkan skill dan keterampilan kita, khususnya adalah skill dalam Excel. Baiklah, memasuki acara selanjutnya, yaitu perkenalan produk IC, IC on Class. Kepada tim IC on Class, di Washington. Oke, hey, uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. suaranya masuk ya. Oke, okay. uh, terima kasih kepada MC karena telah memberikan kesempatan untuk uh, presentasi produk IC yaitu IC on class. Jadi saya di sini akan menjelaskan apa itu salah satu produk dari Internet Club yaitu IC on class. Nah, apa itu IC on class? IC on class merupakan salah satu kegiatan dari UKM Internet Club yang Internet Cup itu sendiri ada di Universitas Diponegoro Unisbang Semarang yang bergerak dalam bidang teknologi. Nah, terus IC On class itu eh, apa dan kenapa kita bikin IC On Class? Jadi eh, kenapa kita bikin IC On Class? Karena adanya rasa kepedulian terhadap proses perkembangan dunia teknologi khususnya internet dan adanya niat yang tulus untuk berbagi atau sharing ilmu yang dimiliki. Nah, Tujuannya untuk apa? Tujuannya itu untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pelatihan maupun sosialisasi serta memberikan pengetahuan teknologi yang sedang berkembang ke masyarakat secara menyeluruh. Nah, lalu di IC on sendiri kita kegiatannya apa aja? Nah, di IC on sendiri kita kegiatannya itu ada pelatihan dan sosialisasi gratis. Itu kita tujukan pada masyarakat mengenai dampak dan optimalisasi internet dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita ada beberapa target untuk IC On Class ini. Yang pertama itu ada eh, sekolah, ada SD, SMP, SMA dan juga YPAC. Kalau ada yang belum tahu YPAC itu Yayasan Pembimbing Anak Cacat. Selain itu, kita juga eh, menargetkan masyarakat umum seperti ibu-ibu PKK dan organisasi-organisasi di masyarakat yang lain. Nah, untuk mungkin ada teman-teman yang ingin bekerja sama dengan kami, bisa hubungi kami di Instagram ID dan juga WA ke nomor di bawah ini atas nama Wawan di 081-466-730-726. Nah, mungkin itu saja yang bisa uh, saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada tim IC On Class yang sudah memperkenalkan salah satu produk dari Internet Club. Jadi, itu adalah salah satu produk dari kami, IC On Class. Untuk produk-produk lainnya, serta info-info terkait Internet Club bisa diakses pada media sosial kami Instagram, Twitter, Facebook, website, dan juga Spotify. Baiklah, kali ini kita memasuki acara inti yaitu acara yang sudah, yang sudah kita nanti nantikan yakni sesi pelatihan Excel yang akan dikondisikan langsung oleh Kak Farid Asrul Anang selaku instruktur kita pada kesempatan kali ini. Kak Farid merupakan dosen data Scientist dari startup kampus. Beliau juga merupakan presiden internet club tahun 2022 sampai dengan sekarang. Kak Farid juga pernah menjadi volunteer di YPAC dan juga SMP Al Islam Genopati sebagai instruktur pelatihan desain. Kak Farid memilih menguasai skill Microsoft Python, Figma dan lain sebagainya. Wah, keren sekali ya profil dari instruktur kita pada pagi hari ini. Baiklah, telah hadir di tengah-tengah kita Kak Farid. Halo Kak Farid. Wah, sepertinya isu kita ada sedikit kesalahan jaringan nih teman-teman. Kita tunggu dulu ya. Halo, halo. Uh, apakah suara saya terdengar? Oh, halo Kak Farid, terdengar Kak. Oke, eh, mohon maaf Tapi ya. Kita minta bantuan ke tim admin untuk diinikan kan? Eh, cek, cek. Sudah kelihatan ya? Halo Kak Farid, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini sendiri gimana kabarnya ini? Alhamdulillah aku juga baik sih kak. Gimana nih, kak Farid sudah siap? <laughs> Oke sih, boleh boleh sudah sudah siap. Sepertinya teman-teman kita di sini juga udah excited banget nih kak buat belajar soal Excel nih. Oke baiklah teman-teman karena istri kita sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Pak Farid untuk mengimpin jalannya -jalan sesi pelatihan Excel hari ini. Oke, okay. terima kasih sebelumnya ya kepada MC kita, KA ini ya. Oke, okay, uh, tadi sudah dikenalkan oleh KA ini, singkat. Nah, izinkan saya mengenalkan diri saya lagi. Lalu semuanya, perkenalkan saya Farid Asraful Anam. Di kesempatan kali ini, saya uh, menjadi instruktur pada pelatihan kali ini. Di mana di sini saya akan apa ya memberi apa ya sharing sharing ilmu yang sudah saya pelajari terkait eh, penggunaan Excel ini untuk pemula kayak gitu. Nah, ini sebentar sebelumnya saya izin share link guide dulu ya atau panduannya kepada teman-teman sebentar. Hmm. Oke, ini saya share ke Zoom chatnya. Oke, di situ ada uh, panduan yang bisa teman-teman gunakan yang berisi uh, modul pelatihan kali ini. Lalu untuk pelatihannya sendiri, teman-teman bisa. Mendownload link atau uh, Excel file Excel yang sudah saya siapkan, supaya teman-teman juga bisa mempraktekannya secara langsung. Seperti itu, saya juga akan kirim ke Zoom chatnya sebentar. Ini untuk file Excelnya, oke. Okay. Uh, Mas Admin, apakah saya bisa share screen? Izin ya teman-teman ya, saya share screen ya. Bukan.

Oke, okay, apakah sudah muncul share screen saya? Muncul. Oke, okay, siap. Terima kasih. Oke, okay, teman-teman. Jadi pada kesempatan kali ini saya uh, akan sharing ya, akan sharing uh, terkait panduan-panduan atau rumus-rumus yang, bi yang biasa digunakan pada pada Excel gitu ya dan di sini saya sudah menyiapkan ada 28 rumus dan juga ada beberapa tips yang mungkin teman-teman bisa aplikasikan pada penggunaan excelnya di sini sudah saya bagi menjadi bagian 1 sampai dengan bagian 5 dan juga ada tipsnya sendiri oke mungkin kalau eh, supaya lebih lebih apa ya lebih cepet-cepet nangkapnya ya teman-teman mungkin teman-teman dapat Mempraktekannya langsung bersama dengan saya Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi Kita langsung masuk saja ke bagian satu ya Mas, sorry, sorry mas Farid Untuk screennya masih loading ini di saya mas Oh, Apa, masih loading Jaringan kali Iya, masih okay, loading di kami Oke, sebentar ya ntar saya coba ulang lagi. Oke, okay, terima kasih atas konfirmasinya ya. Oke, okay, Mas. Padu, sepertinya ispur kita sedang ada masa jaringan, teman-teman. Kita tunggu sebentar, sebentar ya. Mungkin Kak Faridnya sedang atur ulang terkait dengan jaringannya. Oke, kita tunggu. Oke, mungkin sambil nunggu Kak Farid nih. Teman-teman apa adalah yang ingin kita saling sapa aja nih? Teman-teman kira-kira kebanyakan asal dari mana nih? Apakah dari Semarang atau di, ada yang dari luar kota nih? Bisa tulis di kolom chat ya, nanti akan saya lihat. Hadir dari Medan, waduh, jauh juga ya dari Palembang wah balik papan Bandung wah beragam sekali nih ternyata kata ini benar-benar kita bingkai tunggal ika ya dari dari semua wilayah di Indonesia berpartisipasi di acara Matian Excel kali ini Solo Palembang Tangerang wah beragam banget nih sepertinya teman-teman memang -teman sangat tertarik gitu ya buat belajar terkait dengan Excel. Oke, sepertinya explore kita sudah berhasil ini untuk membalikkan jaringannya. Oh, kita sama ulang. Halo Kak Farid. Halo, halo, halo ini. Alhamdulillah sudah lancar ya Kak. Alhamdulillah semoga tidak ada kendala teknis lagi. Maafin teman-teman ya. Sorry ada kendala teknis tadi. Tidak apa Kak Farid karena kalau jaringan itu kita tidak bisa mengatur sendiri gitu kan ya. Ya betul sekali. Oke, Kak silahkan untuk memandu jalannya sesi pelatihan ini. Oke, okay. terima kasih Kak ini ya. Teman-teman uh, saya izin share screen ya. Oke, okay, apakah sudah muncul share screen-nya? astagfirullah belum muncul di saya Mas belum ya iya mungkin apa karena jaringan kali ya di sana ya nah ini baru baru muncul Oke oke siap siap. Oke oke lanjut Mas lanjut. Suara saya terdengar ya. Suara takut. aman aman gak bergema aman aman. Oke uh, mohon maaf langsung saja kita mulai. Sini uh, kita langsung mulai ke bagian yang pertama ya. cek-cek Halo guys Halo teman Halo oh, uh, aman-aman oh. okay. Aman, Mas oke okay. oke okay. siap -sia. so, mohon Bye. maaf, maaf ya Ini kenapa nggak tahu Zoom saya tiba-tiba keluar terus dari tadi mungkin karena belum diupdate okay. kali ya Mas hmm, bisa jadi mungkin yeah. ya oke okay saya coba ulang share screen lagi ya teman-teman ya. Silakan. Oke, apakah sudah muncul, sudah kelihatan? Belum. Masih belum muncul, Mas. Di saya. Mungkin kalau boleh saran nih, mungkin di sini kan yang akses ini kan 126 peserta ya. Mungkin ada yang sebagian kalau boleh di off cam aja ya karena mungkin biar jaringannya stabil ya di sana ya. Ini saran aja sih dari saya. Mohon maaf teman-teman, ini untuk kita sedang ada kendala jaringan kembali. Jadi mohon ditunggu sebentar lagi ya. Dan kita usahakan lagi. Cek. Halo. Cik. Apakah sudah muncul kembali teman-teman? Sudah kok Farid. Oke, bismillah. Semoga kali ini berhasil. Uh... Oke, okay, apakah sudah kelihatan? Kelihatan ya. Sudah. Oke, okay, siap-siap. Sudah, siap. Mas. Aman. Siap. Terima kasih, teman-teman, atas konfirmasinya. Langsung saja ya kita uh, masuk ke bagian yang pertama. Oke, okay, di sini uh, di bagian pertama ini kita akan mempelajari terkait uh, sum, average, if count, max, min, sum, if count, if small, large, mode. Modus, median, dan juga rank Nah, uh, untuk penjelasannya saya akan uh, Mempraktekannya secara langsung Nah, di sini uh, langsung saja kita praktekkan ya Di sini kita ada data karyawan Dan juga ada omset per bulannya Ada bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga Nah, di sini kita diminta untuk mengisi total omsetnya Nah gimana caranya kita bisa menggunakan rumus sum ini caranya dengan uh, ketikan terlebih dahulu sama dengan terus kita ketikan sum lalu kita tip aja tombol tip nah akan berubah sendiri seperti itu lalu kita drag aja uh, data yang ingin kita jumlahkan ya misal dari omset bulan satu sampai bulan kita kita drag aja Duduk. Sebentar maaf, kita drag aja ya set. Setelah itu kita enter. Nah, otomatis akan berubah menjadi uh, penjumlahan dari ketiga omset tersebut. Nah, kita tidak perlu mengulang kembali ya teman-teman ya. Tidak perlu kita ketik ulang sam bla 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 segala macam. Kita tinggal di sini di pojok sini. Sebentar saya zoom biar kelihatan di pojok sini ini kan ada uh, tombol apa ya icon berbentuk plus ya. Ini kita bisa drag aja ke bawah. Nah, nanti akan berubah sendiri atau kita juga bisa double click. Nah. Itu juga akan otomatis uh, mengaplikasikan rumusnya. Itu untuk total omsetnya sendiri. Lalu di sini kita diminta untuk mencari rata-rata omset. Nah, kalau rata-rata omset kita bisa menggunakan rumus average. Average. Nah, kita mau mencari rata-rata omset dari ketiga bulan ini sama seperti sam tadi kita dapat drag drag dari apa ya ditarik gitu ya di blok dari omset bulan 1 sampai bulan 3. Kemudian kita enter saja. Nah, langsung keluar rata-ratanya. Kita tinggal double click aja keluar rata-rata keseluruhan. Nah, misal nih bos minta minta kita gitu ya. Eh Farid, coba tolong buatkan status pegawai yang omsetnya di atas 30 juta itu eh dia berhasil gitu. Berarti yang di bawah 30 juta dia gagal. Nah, itu gimana caranya? Kita bisa menggunakan Uh, perintah atau rumus if ini. Jadi ini kita bisa menggunakan pengkondisian gitu. Kita masukkan saja perintahnya ya. If uh, mana tadi? Nih. Total omset kan yang kita inginkan kan total omset ya. Yang kita inginkan kan total omset. Sudah, sudah. dengan yang nanti Oke. Jalan, jalan. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya Tadi ada kendala sedikit Oke, saya lanjutkan lagi uh, Gimana caranya biar uh, Yang Omsetnya 30 juta itu Dinyatakan berhasil Kita bisa menggunakan perintah atau rumus if ini nah, Yang kita inginkan tadi kan Omset ya, berarti kita tinggal Klik aja omsetnya Klik seperti ini Lalu titik koma Atau untuk yang excelnya masih lama Bisa uh, koma kayak gitu titik koma atau koma intinya seperti itu. Setelah itu kita masukkan uh, keinginan kita gitu, Ke, uh, kriterianya tadi. Berarti omset 30 juta jika F2 uh, jika ini di atas 30 tuh. Uh, sedar, maaf, maaf teman teman jika F2 di atas 30 juta ya 30 tua ga 30 juta terus masukkan nih value if true nah masukkan value if true berarti masukkan nilai jika uh, logical testnya itu benar masukkan nilai berhasil misal seperti itu nah kemudian titik koma lagi atau koma gitu juga bisa masukkan value if false value nilai jika itu salah. Kita masukkan nilainya jika itu salah berarti kita masukkan gagal. Oh ya, dalam uh, menginputkan kata-kata ini ya. Kalau kita menginputkan kata, itu kita harus diapit oleh uh, dua tanda petik. Tetapi kalau untuk angka itu tidak perlu diberi tanda petik tidak apa-apa. Nah, kalau sudah kalau sudah ini kita enter saja langsung. Nah ini otomatis akan gagal karena total omset yang diraih oleh si Ariel ini tidak mencapai 30 juta. Selanjutnya kita bisa double klik aja. Gagal, berhasil, gagal, gagal, berhasil dan lain-lain. Itu untuk eh, penggunaan rumus if. Lanjut untuk di sini ada kita disuruh minta banyaknya karyawan atau karyawati. Nah, kita bisa menggunakan perintah count Perintah yang ini. Nah, perintah COUNT ini digunakan untuk mencari banyaknya data pada sebuah tabel tersebut. Ini kalau tabelnya sedikit kita bisa, eh, kalau tabelnya sedikit ini kita bisa menghitungnya apa ya, menghitungnya secara manual. Coba bayangkan kalau kita punya tabel, kalau kita punya tabel jutaan atau eh, bahkan puluhan juta gitu, itu kan ribet gitu yang hitungnya. Nah. Itulah fungsinya uh, rumus COUNT ini. Nah, gimana caranya untuk COUNT ini? Kita tinggal drag aja uh, apa kolom yang bernilai atau berisi integer atau berisi angka seperti itu. Kita drag aja, terserah mau yang mana aja. Yang penting ada angkanya gitu. Setelah itu kita enter, otomatis akan menunjukkan hasil delapan. Ini betul ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oke Nah, terus gimana kalau Oke, mohon maaf Kalau kecepatan ya Ya, akan saya Lebih perlahan lagi Oke, eh, gimana eh, Kak, kalau aku Pengen mengetahuinya dari Nama karyawannya itu bagaimana ya Nah, kita juga bisa Menggunakan perintahnya itu Count, tetapi ditambahkan A. Jadi counter counter kayak gini, tetapi yang kita blok itu bukan yang angka, tetapi yang kata, yang huruf kayak gitu. Kemudian kita enter saja, otomatis akan menghasilkan nilai 8. Coba kini kita uh, rumus count tersebut untuk uh, kata akan menghasilkan nilai 0 karena rumus COUNTA itu tidak dapat membaca sel uh, yang berisi kata. Sorry, COUNTA itu Baik. tidak bisa mengis, uh, membaca file yang berisi uh, angka seperti itu. Jadi intinya COUNTA membaca file yang berisi kata, COUNT membaca file yang berisi kata. Seperti itu. Untuk penggunaan count, terus ini kita disuruh mencari omset paling tinggi. Nah, dari tabel ini kan, kalau kita e, cari kayak gini kan mudah ya, karena e, karena apa? Karena sedikit. Coba kalau datanya banyak kan sulit, jadi kita bisa menggunakan rumus max. Sorry, max. Nah, kita tinggal drag aja atau e, di block aja total omsetnya yang ingin kita cari. Nah, itu kita enter langsung, loh. Kok ini hasilnya pager-pager, Kak? Nah, ini teman-teman, jangan khawatir, ini uh, rumusnya tetap berjalan. Hanya saja, ini uh, apa ya, bordernya atau selnya itu terlalu kecil, kayak gitu. Kita tinggal besarkan saja selnya Set, sehingga nah otomatis akan muncul sendiri. Seperti itu, jadi rumusnya tetap berjalan kayak gitu, teman-teman. Nah, ini. Kalau tadi kita mencari omset yang paling tinggi, kita bisa menca mencari omset yang paling rendah. Kita menggunakan rumus kebalikannya. Kalau tadi max untuk tinggi, berarti yang rendah itu min. Kita tap aja langsung. Nah, kita blok omsetnya yang ingin kita cari ya. Setelah itu, kita enter. Otomatis akan menghasilkan omset yang terkecil. Oke. Okay. Terus ini kita disuruh mencari jumlah omset karyawan saja, kalau ini kan ada karyawan, ada karyawati, kayak gitu kan. Nah, di sini kita disuruh minta mencari jumlah omset karyawan saja, kayak gitu. Maka dari itu, kita bisa menggunakan perintah sum if, jadi perintah sum if itu penggabungan antara perintah sum penjumlahan dan juga if perintah untuk pengkondisian, kayak gitu untuk kriteria tertentu. Nah, gimana caranya? Kita masukkan saja sum if. Nah, ini range range-nya itu uh, jumlah apa? Uh, apa namanya? Ter kriteria yang kita inginkan. Di sini kan karyawan ya. Nah, di sini kan jenis kelamin. Kita drag aja yang ini. Set. Nah, ini range-nya itu range kriteria kita. Setelah itu titik koma, masukkan kriteria yang kita inginkan. Di sini kan karyawan. Berarti kita masukkan yang karyawan itu kan berarti kan laki-laki ya. Kita masukkan perintah laki-laki L. Jangan lupa kalau bentuknya kata atau huruf itu menggunakan diapit petik. Setelah itu titik koma kembali. Sum range. Ini berarti eh, bagian yang harus kita blok adalah bagian yang ingin kita cari omsetnya, nah ini berarti kita ingin mencari omset berarti yang kita blok total omset tersebut kita enter saja, nah otomatis akan berubah menjadi uh, omset hanya khusus karyawan saja. Nah terus ini kok kok ini ada titiknya kok yang ini nggak ada titiknya kak, ini kan bacanya yang jadi nggak enak gitu. Nah teman-teman dapat Iya betul. Teman-teman dapat uh, menekan ini, koma style. Koma style ini akan memberikan sebuah titik-titik uh, kayak kayak tadi. Kita berikan saja, otomatis. Lho kok seperti ini? Santai saja. Kita perbesar shellnya. Nah, kok ini di belakang di belakang hurufnya apa? Ya, di belakang angkanya ada koma nol-nolnya kak. Kalau teman-teman gak suka, teman-teman juga bisa menghilangkannya dengan menekan yang ini di de decimal desimal tek tek. Oke, jadi kembali seperti biasanya seperti itu. Lanjut untuk kita lanjut lagi ya untuk jumlah omset karyawati ini sama seperti karyawan, cuman kita ubah parameternya saja. Kayak gitu. Kita menggunakan sum if masukkan range-nya titik koma masukkan kriterianya yaitu p Kemudian titik koma masukkan range rata-rata uh, omsetnya. Kemudian kita enter, otomatis akan berubah sesuai dengan omset karyawatinya. Kita masukkan koma style-nya, kita hilangkan koma uh, di belakang nolnya. Hmm. Lalu kita di sini diminta untuk uh, mengetahui ada berapa sih karyawan yang uh, lulus pegawai yang lulus kayak gitu di sini kan di statusnya kan ada ya berarti yang berhasil ini kan ada dua coba kalau datanya banyak itu kan uh, ribet kayak gitu nggak bisa nggak bisa kita hitung satu persatu kita gunakan rumus untuk uh, berarti ini kan banyaknya pegawai berarti sama sama seperti di atas ya banyaknya karyawan atau karyawati tetapi bedanya di sini ada kriterianya yaitu yang lulus berarti kita gunakan rumus count If count if penggabungan antara rumus count dan juga rumus if count if, kita masukkan range-nya. Range-nya yang dimaksud itu berarti yang uh, tadi, pegawai yang lulus sama yang gagal. Kita drag aja, kita blok aja yang ini, kemudian titik koma, kemudian masukkan kriterianya. Kriteria yang diinginkan di sini kan banyaknya pegawai yang lulus nah kita masukkan saja di sini statusnya yang berhasil masukkan saja berhasil setelah itu enter hmm, betul kan di sini banyak pegawai yang lulus cuman hanya ada dua saja seperti itu itu untuk uh, penggunaan rumus count if nah selanjutnya di sini untuk tadi kan ada pegawai ya pegawai kita beralih ke database atau tabel terkait nilai-nilai nilai-nilai uh, mahasiswa kayak gitu misalnya uh, dosen dosen menyuruh kita Farid tolong carikan nilai terendah dari kumpulan data berikut kayak gitu nah gampang caranya kita hanya tinggal perlu menggunakan menggunakan perintah small hmm, kayak gitu nah perintah small ini sebenarnya itu mirip seperti perintah min kalau kalau perintah min sendiri itu mencari nilai yang paling kecil jadi pol langsung paling yang kecil kayak gitu tetapi kalau kita menggunakan perintah small kita bisa mencari nilai yang terkecil tetapi yang sesuai dengan keinginan kita contoh ini di sini kita diminta mencari nilai terendah atau terkecil yang ketiga ketiga berarti kita uh, block aja terlebih dahulu urutan e, nilai terendahnya kayak gitu ya e, kumpulan nilainya setelah itu titik koma masukkan berapa nilai yang kita inginkan e, berapa urutan nilai yang kita inginkan di sini kan diminta ketiga masukkan saja ketiga enter otomatis akan memunculkan nilai 65 nah ini juga sama nilai tertinggi kita dapat menggunakan rumus large large Nah caranya juga sama, kita blok saja. Kemudian kita masukkan uh, urutan yang keberapa yang mau kita tampilkan di sini urutan kedua. Sep, kita masukkan urutan kedua. Otomatis ada 88. Nah, ini kan untuk urutan pertama kan 90, urutan kedua 88. Jadi benar seperti itu. Lalu kita juga diminta uh, untuk membuat ranking. Gimana caranya? Gampang saja, kita tinggal buat E, menggunakan rumus rank, setelah itu kita number-number ini tuh e, sebagai patokan, gitu, sebagai acuan, gitu. Contoh, kita klik si mudra ini, kita masukkan shellnya si mudra, nilainya mudra ya, tek. kemudian kita e, titik koma. Nah, ref ref ini tuh referensi-referensi, nilai-nilai yang lain, kita blok saja semua nilainya. Setelah itu, kita titik koma. Kemudian kita enter eh kemudian kita enter saja langsung enggak usah titik koma. Tuk, muncul uh, ranking 8. Kita drag ke bawah. Oke. Okay. Loh, tapi Kak kok ini ada dua ranking yang sama, ranking 5. Ini kenapa? Karena uh, kumpulan nilai ini belum kita kunci. Jadi ada yang uh, selnya itu sama kayak gitu, teman-teman. Nah, gimana caranya biar biar tidak muncul seperti ini? Kita ketika memasukkan eh, apa namanya? memasukkan table nilainya ini, kita perlu menguncinya terlebih dahulu, yaitu dengan menekan F4 atau yang di laptopnya tidak bisa F4, Fn plus F4. Nah, akan otomatis keluar indikator dolar seperti ini. Ini menandakan Uh, table tersebut sudah terkunci nilainya. Kita enter saja. Tidak berubah ya. Karena kita belum merefreshnya. Kita ulangi lagi. Set. Kita tarik. Nah, otomatis nilainya akan berubah. Yang tadinya. Rankingnya 5 ada 2. Sekarang tinggal satu saja. Kayak gitu teman-teman. Jadi. Hati-hati. Uh, terkait. Tentang table ini. Kita perlu menguncinya. Supaya nilainya itu. Tidak. Uh, tidak berubah, tidak ada nilai yang sama seperti itu. Untuk uh, penggunaan rumus small, large, dan juga ranking, lalu nah ini modus. Nah, seperti yang kita ketahui, ya, di SMP mungkin sudah diajari modus. Modus itu kan mencari nilai yang sering muncul. Nah, kita dapat menggunakan perintah mode. Modus itu dalam bahasa Inggris artinya mode, ya. Mode lanjut, kita drag aja mana ya? E, kumpulan nilai-nilai yang ingin kita ketahui kayak gitu. Set sudah, sudah di drag semua, sudah di block. Setelah itu, kita enter saja langsung. Otomatis, memunculkan nilai 75 sama seperti rumus modus. Modus kita juga dapat mencari median atau nilai tengah dengan cara di block saja kumpulan nilainya kemudian kita enter. Nah, ternyata modusnya itu yang sering muncul itu 75 dan nilai tengahnya itu 76,5. Jadi seperti itu untuk bagian pertamanya itu terkait sum sampai range sudah uh, saya jelaskan. Lanjut kita beralih ke bagian kedua. Gitu. Untuk teman-teman yang sekiranya masih bingung nanti mungkin bisa ditanyakan atau bisa dilihat recording ulangnya lagi ya biar uh, bisa dipelajari lagi di rumah kayak gitu. Lanjut untuk bagian yang kedua, di sini uh, ada rumus stream, lower, upper dan juga proper. Nah di sini ada contoh ya, contoh uh, kata atau teks yang berantakan kayak gitu. Nah di sini fungsinya Rumus trim itu adalah untuk e, supaya memperbaiki spasinya itu menjadi lebih rapi lagi. Di sini kan ada spasinya, ada panjang banget, terus ada spasi biasa. Terus ini di belakangnya juga panjang lagi. Nah, kita jika menggunakan rumus trim, trim terus kita pilih teks mana yang ingin kita ubah, pilih aja, kemudian kita enter. Nah, ini spasinya langsung berubah menjadi spasi biasa ya, spasi satu, spasi satu, spasi satu, kayak gitu. Jadi nggak ada yang spasinya panjang-panjang kayak gini udah nggak ada. Itu untuk penggunaan rumus trim. Lalu untuk penggunaan rumus lower, lower itu fungsinya untuk membuat hurufnya menjadi kecil semua. Di contoh ini kan hurufnya ada yang besar, kecil, besar, kecil, besar, kecil. Itu kan kita mau uh, mengubahnya menjadi kecil semua. Kita gunakan rumus lower. Kita seleksi, kita pilih sel uh, yang ingin kita ubah teksnya ya, kita enter saja. Jadi kecil semua, Kak. Aku pengen uh, rum apa, hurufnya besar semua. Oke, boleh saja kita gunakan rumus upper. Upper ini kita akan membuat hurufnya ini akan menggunakan huruf kapital semuanya, kayak gitu seleksi teksnya, kemudian enter saja. Hmm, jadi kapital semuanya. Terus gimana caranya biar kita uh, huruf awalnya saja yang besar, a-nya yang besar, i-nya yang besar, b-nya besar, e-nya besar, yang lainnya kecil. Kita gunakan rumus proper atau perintah proper, seleksi teksnya, enter saja. Jadi otomatis akan huruf awalnya saja yang besar besar seperti itu. itu untuk bagian yang kedua. Sudah, sudah selesai cukup sampai situ untuk bagian kedua lanjut kita uh, beralih ke bagian yang ketiga nah di sini ada perintah concatenate, len, left, mid dan juga right nah di sini perintah concatenate ini tuh untuk menggabungkan uh, beberapa kolom yang ingin digabungkan contoh di sini ya ada kolom divisi, nama karyawan, tahun lahir Nah, di ID karyawan ini merupakan penggabungan dari ketiga kolom ini. Gimana caranya? Sederhana saja. Tinggal kita masukkan perintah CONCATENATE. Langsung kita uh, pilih apa namanya? Pilih sel yang mau kita gabungkan. titik koma, pilih lagi, titik koma, pilih lagi. Kemudian kita enter saja. Hasilnya Uh, semuanya itu uh, ketiga sel ketiga kolom ini akan digabungkan menjadi satu Tetapi ada beberapa orang yang kurang suka uh, menggunakan Apa ya nyambung kayak gitu HR Ruben 1990 itu kan kurang enak dilihat Jadi ada beberapa orang yang lebih dipercantik lagi kayak gitu Nah caranya kita bisa uh, seperti tadi cuman kita beri simbol kayak gitu Caranya gimana? Nih contoh ya. Kita pilih yang kolom pertama, kemudian titik koma. Nah, sebelum kita memasukkan kolom kedua, kita beri imbuhan simbol terlebih dahulu. Dengan cara memberikan petik, mau itu strip atau underscore atau berapa, ini saya menggunakan underscore coba Nah, ingat kalau setiap kata atau huruf perlu kita eh, kasih di antara tanda petik ini ya. Nah, itu kita masukkan titik koma. Seleksi lagi. Titik koma. Masukkan underscore-nya lagi. Titik koma. Seleksi lagi. Kemudian kita enter. Nah, otomatis akan berubah menjadi HR underscore Ruben underscore 1990. Seperti itu. Terus kita tinggal double klik aja. Oke, okay, semuanya langsung berubah. Nah, itu untuk menggabungkan kolom-kolom uh, menjadi satu kolom saja. Lalu untuk menghitung uh, ada berapa banyak sih karakter pada sebuah teks tersebut, nah, kita dapat menggunakan uh, ini karyawan ya, apa? Panjang ID karyawan aja yang sekiranya lebih ribet dibaca gitu. Kalau ini kan ramah tinggal 1 2 3 4 5 kayak gitu. Ini kita contohkan dengan um, membaca panjang ID-nya ini, kita dapat menggunakan rumus len. Len itu kepanjangan dari leng gitu ya. Mohon maaf, pronoun saya apabila kurang, ya teman-teman. Ya, len oke, kita tinggal seleksi saja mana yang mau kita uh, cari panjang karakternya. Tek, hmm, otomatis akan muncul 13 karakter. Ini kalau kita hitung, satu, dua, tiga. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Nah, kenapa ini uh, 13 karena underscore ini eh maaf. karena underscore ini juga dihitung sebagai karakter. Jadi dianggap uh, menjadi 13 karakter seperti itu. Kita double klik aja. Kita double klik aja, setelah itu muncul semua. Okay, itu untuk uh, rumus len tadi ya. Nah, lanjut kita menggunakan rumus left. Nah, misal nih Pak Bos minta uh, Farid minta tolong uh, ambil tiga karakter pertama dari NIK uh, nama karyawan saya gitu. Di sini kan udah ada data NIK-nya. Cuman cuman Pak Bos minta tiga karakter pertama saja. Nah, kita bisa menggunakan uh, rumus left. Left itu berarti dari kiri gitu ya. Secara kita itu secara umum secara umum membaca itu dari kiri ke kanan jadi uh, rumusnya ini left kalau mengingat-ingatnya berarti dari kiri ngambilnya dari kiri left masukkan left kemudian uh, pilih karakter mana uh, pilih sel mana yang ingin kita ambil karakternya masukkan berapa banyak karakter yang ingin kita uh, munculkan tadi kan Pak Bos mintanya tiga karakter ya masukkan saja tiga kita enter otomatis menjadi tiga karakter terdepan yang diambil kayak gitu double klik saja hmm, otomatis kedua apa semuanya tiga karakter terdepan itu kan untuk karakter terdepan gimana untuk karakter yang berada di tengah-tengah kita dapat menggunakan rumus yang mid. Mid itu berarti middle. Bahasa Inggrisnya middle, artinya di tengah gitu ya teman-teman. Kita seleksi saja, satu saja cukup kok. Oh. Seleksi satu saja, pilih. Terus titik koma, terus ini start num, start number. Numbernya itu uh, kita mau dimulai dari number keberapa kayak gitu. Tadi kan uh, 4, apa dimulai dari 4 sampai 7 kata ya, berarti Dimulai dari e, karakter yang keempat, masukkan saja karakter keempat, kemudian nih, number cars, number berapa karakter yang ingin dimunculkan. Misal, kita ingin memunculkan lima karakter, otomatis akan memunculkan lima karakter, empat, lima, satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, contoh, misal kita memunculkan enam karakter, oke, ganti saja karakter yang di belakang, otomatis menjadi enam karakter seperti itu. Double klik saja, langsung otomatis semuanya mengaplikasikan rumusnya. Dan ini yang terakhir kita dapat e, menggunakan rumus right, right, ya yep, betul right, yaitu rumus e, mencari apa ya, mengambil karakter dari yang paling akhir dari kanan, dari sisi sebelah kanan terlebih dahulu. Kita gunakan rumus right, seleksi selnya, kemudian titik koma. Kemudian berapa karakter yang ingin kita munculkan? Dua. Enter. Otomatis akan muncul dua saja. Double klik. Oke. Okay. Nah, di bagian tiga ini juga sudah selesai. Kita mempelajari terkait concatenate, len, left, mid, dan juga right. Selanjutnya kita beralih ke bagian keempat. Nah, di sini ada round down, round up, dan juga round. Nah, di sini eh uh, misal nih kita disuruh membuat pembulatan ke bawah gitu. Uh, logikanya pembulatan yang kita pelajari selama SD, selama di bangku sekolah gitu ya. Itu kan di mana kalau 0,5 itu dibulatkan ke atas, tetapi di bawah 0,5 dibulatkan ke bawah kayak gitu kan. Tetapi dengan Menggunakan rumus round down ini, kita dapat memaksakan uh, nilai tersebut untuk dibulatkan semuanya ke bawah, kayak gitu. Jadi, ini kita uh, pilih selnya saja. Setelah itu, masukkan berapa digit uh, angkanya. Karena ini pembulatan, berarti kita cuma pengen satu digit angka, berarti tinggal masukin nol aja, kayak gitu. Nih uh, berapa? Banyak digit angka di belakang koma gitu maksudnya, jadi nol itu berarti tidak ada yang ingin dimunculkan digit angkanya. Kita enter saja, otomatis 57 ini kan di bawah, apa di lebih kecil dari 0,5. Ini contoh ya 8, apa 89 ya 8, berarti kan di atas 0,5. Harusnya kan 76 ya, tetapi kalau dengan perintah round down kita di, dipaksakan untuk... Membulatkannya ke bawah Berarti membulatkan 75 Nah Berbedanya dengan round down Round up ini memaksakannya itu Justru malah ke atas Jadi Jika kita menggunakan perintah round up Nilai yang di atas Apa yang di bawah 0,5 Justru malah Dibulatkan ke atas seperti itu Terus masukkan number of digitnya 0 enter saja dibulatkan ke atas kan 57,26 maka dibulatkan ke atas oke okay. nah ini untuk pembulatan terdekat ini wajarnya pembulatan pada umumnya gitu ya teman-teman ya di mana 0,5 ke atas dan 0,5 ke apa kurang dari 0,5 dibulatkan ke bawah kita masukkan perintah atau rumus round seleksi satu nilai saja satu sel kemudian titik koma masukkan digitnya 0 Enter. Nah, ini 57,26 kurang dari 0,5 bulatkan ke bawah. Terus ini 75,89 lebih dari 0,5 dibulatkan ke atas. Jadi seperti itu untuk uh, penggunaan perintah round down, round up dan juga round. Untuk bagian keempat, bagian keempat uh, sudah selesai sampai di sini. Lanjut kita Beralih ke bagian kelima. Nah mungkin ini uh, agak sedikit complicated untuk pemula ya. Jadi tetapi tidak apa-apa. Uh, akan saya jelaskan lebih perlahan di sini. Nah, uh, di sini kita akan mempelajari mengenai vlookup, hlookup, dan juga if error. Nah, vlookup dan hlookup ini itu uh, merupakan table di apa ya perintah untuk mencari dengan tabel referensi seperti itu. Jadi eh, biasanya VLOOKUP dan HLOOKUP ini kita ada tabel referensinya. Nah, tidak hanya di satu sheet saja tetapi kita juga bisa menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP ini di berbeda sheet kayak gitu, di berbeda lembar lembar kerja. Ini contoh saya sudah memasukkan Uh, lembar kerjanya di sebelah sini, ya. sheet, -sheet yang berbeda, kayak gitu. Oke, okay, uh, kita langsung praktekan untuk rumus VLOOKUP nya Di sini terdapat tanggal pemesanan, nomor pemesanan, nama customer, domisili, dan lama pengiriman. Nah, kita masukkan perintah VLOOKUP Di sini kan diminta lookup value. Look up value itu kayak seperti kunci. Kunci itu seperti uh, sesuatu yang menarik itu sesuatu yang unik. Jadi tidak semuanya dimiliki. Nah, tidak mungkin kan kita menggunakan uh, tanggal pemesanan ini sebagai kunci? Maka dari itu kita bisa menggunakan nomor pemesanan ini sebagai kuncinya. Kita pilih salah satu saja nggak apa? Pilih salah satu. Setelah itu titik koma table array. Table array itu uh, table referensi yang kita ingin. Contoh kan uh, tadi table referensiku di berbeda sheet. Kita tinggal masuk ke sheet yang berbeda aja, masuk ke sheet. Setelah itu kita drag uh, kita blok table yang ingin kita pilih karena kita fill up fill up itu kepanjangan dari vertical look lookup berarti kita menggunakan table yang vertikal table yang arahnya ke bawah itu vertikal jadi kita menggunakan table yang vertikal ini ya Oke okay, kayak gitu ini untuk table Renya dan jangan lupa untuk mengkunci table tersebut biar nilainya itu tidak berubah. Karena kalau berubah itu nanti ya seperti tadi nanti ada yang kayak ranking 5 terus ranking 5 nya ada dua kayak gitu. Jadi kita uh, dapat mengkuncinya mengkunci dengan cara uh, menekan F4 atau Fn plus F4 secara bersamaan. Oke langsung muncul indikator dolar ini ya. Setelah itu masukkan kolom index number. Nah, kolom index number yang diinginkan di sini uh, di uh, apa sheet sebelumnya kan yang kita inginkan itu kan yang ingin kita munculkan itu kan nama customernya. Berarti di tabel ini nama customer itu berada di kolom mana? Kan berarti ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Berarti nama customer itu berada di kolom kedua. Kita masukkan saja kolom kedua. setelah itu titik koma nah ini kita dapat mengisikan satu atau nol di mana kalau satu itu e, mengembalikan nilai yang mungkin mirip-mirip kayak gitu tetapi kalau kita isikan nol dengan perintah nol atau false itu akan menghasilkan e, exact match exact exact match itu artinya e, nilainya itu harus sama persis. Jadi jika tidak ada nilai dalam tabel tersebut, maka akan menghasilkan nilai perintah error seperti itu. Kita masukkan nol saja. Kalau true itu tadi satu, kalau e, false itu nol. Kemudian kita enter. Nah, otomatis akan menghasilkan Fiona. Kita double klik aja. Tek. Dah sudah muncul semua. Look, lu. Ini kenapa kok ada n strip a apa n garing garing a ini kalau uh, artinya itu non applicable, non available kalau nggak salah, non available kalau nggak salah ya, koreksi saya kalau salah. Nah ini tuh artinya kenapa bisa muncul seperti ini karena di data referensi kita di table referensi kita kode pemesanan untuk uh, 112 itu tidak ada di sini. Ini hanya 101 sampai 110. Maka dari itu uh, tidak memunculkan nilainya. Jadi non available kayak gitu. Kita uh, lanjutkan di sini ya VLOOKUP. lookup, nah sama seperti tadi lookup value kita kunci nomor pemesanan titik dua uh, titik koma masuk ke table referensi kita drop table yang kita inginkan titik koma masukkan ke kolomnya jadi kan kolomnya berarti uh, domisili ya kalau nggak salah ya Domisili berarti ke berada di kolom 1 empat masukkan kolom keempat oh, ini hampir saja saya lupa kolomnya belum saya kunci teman-teman jadi harus kita kunci terlebih dahulu biar nilainya tidak berubah Oke oke okay, okay. saya pra, uh, Praktekkan apabila tidak saya kunci ya eh, apa kolomnya akan menghasilkan seperti ini sebentar. Masuk ke table referensi. Ini, ini kolomnya nggak saya kunci ya. Langsung masukkan kolom indeks yang ingin kita munculkan domisili kolom keempat. masukkan nol. Karena kita ingin menghasilkan exact match, nah sebenarnya enggak double click. Nah, ini kenapa? Na, na-nya malah tambah banyak karena kolomnya tadi tidak kita kunci. Jadi, uh, datanya itu berubah gitu. Kalau kita kuncikan, datanya tetap uh, stay, stay, stay di situ. Jadi, ini kan. Ya, kalau seperti yang dapat kita lihat kan ini berubah ya A1 di 11, A2 di 12, A3 di 13 kayak gitu. Datanya kan berubah. Tetapi kalau kita kunci maka datanya nanti tidak akan berubah. Kita ulangi lagi ya. Masuk titik koma, masuk ke table referensi. Set di blok, kemudian kita kunci. Fn plus F4 atau F4. Setelah itu masukkan titik koma, masukkan kolom index number yang ingin kita menunjukkan, domisili kolom keempat. Masukkan 0 karena ingin memunculkan uh, exact match. Setelah itu enter saja. Nah, ini kenapa nggak berubah? Karena belum kita refresh. Kita tanggal, tinggal tarik saja. Nah, otomatis berubah. Ini kenapa masih kayak gini? Karena ini ya, tadi ya, nomor pemesanan 112 itu tidak ada di table referensi kita. Nah, lalu untuk lama pengiriman. Nah, di sini di table referensi kita itu lama pengiriman ini kan bentuk tablenya kan horizontal ya atau mendatar kayak gitu ya. Jadi kita dapat menggunakan rumus H lookup atau horizontal lookup. Dimana kalau tadi vertical lookup itu digunakan untuk uh, Table yang vertikal yang ke bawah kayak gini Sedangkan untuk H lookup itu digunakan untuk Table yang mendatar yang horizontal Kayak gitu Jadi kita gunakan uh, H lookup Nah Lookup value ini kembali lagi ke definisinya tadi Lookup value ini itu sesuatu yang unik yang e, berada di table referensinya tersebut. Soalnya di sini kan ada table re referensi. Oh, oh, mohon maaf. Tadi kan kita e, lookup value-nya kuncinya itu ya, kuncinya itu kan menggunakan nomor pemesanan. Karena di table referensi ada nomor pemesanan. Tetapi kita lihat di table referensi ini ya. Tetapi di sini di table yang horizontal ini di tab yang horizontal ini kan tidak ada kode pemesanan. Jadi tidak bisa kita gunakan kembali kode pemesanan tersebut menjadi kunci uh, lookup value-nya gitu tidak bisa. Kalau ini kan ada nomor pemesanan. Jadi bisa kita gunakan lookup value-nya. Maka dari itu kita lookup value-nya itu diubah menjadi yang ada di sini, yang ada di sini dan yang ada di sini ya betul kita bisa menggunakan kota ini sebagai uh, lookup value-nya kan ada kota juga domisili atau kota di sini di uh, table referensinya juga ada kota sebagai uh, lookup value ya sebagai konektor gitu yang menghubungkan antara kedua table yang berbeda kayak gitu kita masukkan saja ya perintah lookup masukkan lookup value Seleksi satu saja. Setelah itu, titik koma, masukkan table array arraynya. Kita blok. Setelah itu, jangan lupa dikunci. F4, titik koma, masukkan row index number. Tadi kan yang diminta itu eh, lama pengiriman. Nah, di sini baris ke berapa? Lama pengiriman tersebut baris ke satu dan baris, eh, baris kedua ya, lama pengiriman. Masukkan saja dua ya masukkan dua, setelah itu masukkan nilai nol karena kita ingin uh, hasilnya itu sama persis. setelah itu kita enter saja. otomatis Palembang Namari di sini. Palembang Namari ya yep, betul Palembang Namari. double klik. oke okay. sudah semuanya. nah terus kak ini gimana caranya biar uh, tidak menghasilkan nilai uh, na NI ini atau non available ini kita bisa menggunakan rumus if error ini. Caranya kita e, sisipkan rumus tersebut pada rumus sebelumnya kayak gitu. Contoh di sini ya di rumus Vlookup ya. Ditaruh di paling awal ini kita ketikkan if error. If error ini kita masukkan value. Value dimaksud ini kan nilai sebuah nilai nah kita sisihkan uh, rumus fill up ini tuh sudah termaksud dalam value nya value yang kita inginkan nah langsung kita kembali ke paling belakang uh, titik koma masukkan value if error nilai jika tersebut jika jika nilai tersebut jika operasi tersebut itu error kayak gitu berarti kita masukkan saja parameter atau kriteria yang kita inginkan jika value tersebut error kita masukkan tidak ada tidak ada data kayak gitu misal hmm. kalau kata-kata atau tulisan atau huruf teks kayak itu harus diapit oleh tanda petik ya teman-teman setelah itu kurung tutup enter kok ini nggak berubah karena belum kita refresh kita refresh nah otomatis akan memunculkan tidak ada data kayak gitu. Ini juga sama if error di if error dilanjutkan titik koma kemudian diisikan parameternya tidak ada data. Kita enter, eh kita kurung tutup kemudian enter. Kemudian kita double klik otomatis akan berubah sendiri seperti itu untuk penggunaan uh, rumus if error ya teman-teman ya. Nah, di sini berarti bagian kelima itu sudah uh, beres terkait VLOOKUP, HLOOKUP dan juga IF ERROR. Kemudian masuk ke ini tips and trick. Ini ada beberapa tips yang ingin saya berikan kepada teman-teman supaya dalam pembuatan uh, Excel kayak gitu ya terkait tugas atau kerjaan kayak gitu lebih cepat kayak gitu ini hapus baris. Misalnya teman-teman dapat uh, table yang isinya itu bolong-bolong seperti kayak gini. Uh, kalau ini kan kita secara manual kan diseleksi, kemudian klik kanan, delete, seleksi klik kanan delete. Itu kan lama ya, apalagi kalau datanya ribuan kayak gitu. Nah, gimana cara merapikannya? Kita tinggal uh, blok saja Table yang kita ingin rapikan, setelah itu kita tekan F5 atau FN Plus F5. Setelah itu, pilih yang spesial, yang ini spesial, kemudian pilih yang menu blank. Ini blank, kemudian kita klik OK. Nah, maka otomatis yang uh, table tersebut yang tidak ada nilainya yang blank yang kosong kan kayak gitu akan otomatis terseleksi. Setelah itu kita e, pilih salah satu sel e, yang terseleksi ini ya. Klik kanan saja. Tek masuk ke delete. Pilih yang shift cell left. Kemudian oke. Okay. Sorry, mohon maaf. Maksud saya pilih yang Shift, cell up, kemudian, oke, okay. nah, otomatis, table-table uh, yang tadinya blank, blank kayak ini, otomatis akan terhapus secara otomatis gitu. Jadi kita tidak perlu uh, manual hapus satu-satu kayak gitu. Itu untuk tips yang pertama, hapus baris atau hapus baris secara manual. Hapus baris secara otomatis, mohon maaf. Lanjut ke tips yang kedua. Nah, table instan. Kita dapat menggunakan apa? Membuat table secara instan. Ini kan uh, ada ada sebuah data, tetapi belum ada tablenya ya. Kalau kita membuat table kan, biasanya di sini border, terus Al border, terus dikasih warna dikasih warna satu-satu kayak gitu bla 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 segala macam itu kan ribet ya lama lah bukan ribet ya ribet juga sih nah ini ada sebuah teknik ada sebuah tips supaya bisa membuat tabel secara instan caranya kita tinggal blok terlebih dahulu data yang ingin kita buat tabel setelah itu kita eh uh, apa tekan secara bersamaan tombol kontrol Plus T secara bersamaan ya, kontrol Plus T nah, akan menghasilkan menu baru yaitu create table. Jangan lupa teman-teman ini di checklist ya. My table has header. Kemudian kita oke okay. Nah, otomatis akan membuat table yang ada headernya kayak gini. Nah, terus ini misal nih, kok ini uh, semerawut kayak gini? Kok ini apa? Ber, apa ya kepotong kayak gini selain selain uh, menggeser kayak gini selain menggeser shellnya teman-teman juga bisa menggunakan perintah shortcut ya shortcutnya itu kita Blok terlebih dahulu kita bisa menggunakan perintah alt ini jangan bersamaan ya uh, tapi secara bergiliran perintahnya yaitu alt h o i itu untuk e, memperbaiki barisnya, kemudian untuk memperbaiki kolomnya, Alt, H, O, A. Kayak gitu, jadi ini kan e, tidak ada yang kolom, ataupun barisnya tidak ada yang saling bertumpuk. Kayak gitu, itu untuk tips membuat table secara instan, kemudian tips selanjutnya auto sum. Nah. Kalau yang di sebelumnya kan kita sudah diajari tentang bagaimana cara menggunakan perintah sum ya, menggunakan perintah e, menjumlahkan itu menggunakan perintah sum. Kan kalau kita sum kita drag e, mana yang mau kita jumlahkan, kita enter. Otomatis bisa. Tapi itu lama kayak gitu. Nah, ini ada tips cepatnya. Kita dapat menggunakan autosum caranya kita blok terlebih dahulu seleksi ya di blok terlebih dahulu sel mana saja yang mau kita pilih nah ini kalau kita blok biasa kayak gini terus kita pindah atas blok yang bawah kan hilang tuh gimana caranya biar gak hilang teman-teman bisa sembari ngeblok sembari ngedrag mouse-nya gitu eh, di sambil menekan tombol kontrol kayak gitu ya ini saya menekan tombol kontrol kemudian saya drag saya drag sembari menekan kontrol kemudian saya drag lagi nah ini tidak hilang kan yang ini tidak hilang nah terus gimana caranya biar auto sum biar otomatis langsung menjumlahkan kayak gitu kita bisa menggunakan shortcut atau tips yang Auto ini yaitu menekan tombol ALT plus sama dengan secara bersamaan ALT plus sama dengan ALT plus sama dengan nah otomatis akan menjumlahkan sel uh, yang kita pilih tadi jadi tidak perlu teman-teman menghitung sum bla 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 sum bla 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 kayak gitu nggak perlu jadi teman-teman tinggal pilih saja mana sel yang ingin teman-teman pilih kemudian di alt plus sama dengan itu akan auto sum sendiri akan auto menjumlahkan sendiri seperti itu itu untuk tips yang auto sum selanjutnya tips auto format nah auto format ini tuh kan eh misal nih teman-teman itu pengen tampil beda dari teman-teman lainnya kalau teman-teman lainnya kan cuma tadi ya buat table terus di border segala macam bla bla bla. Nah, teman-teman ini pengen ah aku bosen nah table kayak gitu kayak gitu aja. Pengen lebih cantik kayak gitu tablenya. Nah, caranya gimana? Nah, sebelum sebelum kita masuk ke situ kini kita isi terlebih dahulu ya total nilai. Total nilai berarti kan sum ya kita aplikasikan uh, tips sebelumnya ALT plus sama dengan kok seperti ini tenang saja kita. Kita perlebar selnya. Nah, otomatis keluar nilainya. Terus untuk rata-rata kita masukkan average. Nah, sayangnya eh, yang auto sum itu tidak ada di auto average, teman-teman. Jadi untuk average average untuk menghitung rata-rata itu kita belum bisa secara otomatis gitu. Jadi kita hitung secara manual saja seperti ini. Oke, ini kan sudah keluar ya. Nah, nah kembali yang tadi ya, teman-teman pengen membuat uh, tabelnya itu menarik gitu, beda dari yang lain atau beda dari table yang biasa teman-teman gunain. Caranya yaitu teman-teman dapat uh, menekan perintah Alt O A ini langsung kita akan diarahkan ke menu auto format. sini teman-teman dapat menyesuaikan dengan yang teman-teman inginkan. Misal nih contoh aku pengen yang inilah ya. Menarik nih colorful. Kita pilih yang colorful, terus oke. Okay. Nah, otomatis tabelnya itu akan berubah menjadi tabel yang teman-teman pilih tadi. Jadi lebih menarik gitu. gak enggak enggak apa, enggak flat, gak kayak gitu, kayak gitu aja, enggak biasa-biasa aja kayak gitu. Jadi, ini ada yang menarik untuk yang auto format, untuk tips yang auto format sampai situ. Lanjut ke tips berikutnya, yaitu ada format painter. Nah, format painter itu uh, kayak gini, jadi misal nih, uh, mungkin saja teman-teman disuruh uh, sama dosen, guru, atau bos kayak gitu. Farid, tolong highlight. Uh, hal-hal yang menarik dari table ini kayak gitu. Nah teman-teman kan biasanya kan tinggal ini ya uh, fill color kemudian di bold kemudian ganti lagi fill color di bold. Nah itu kan lama ya. Itu kan lama ya teman-teman ya. Nah gimana cara cepatnya teman-teman tinggal uh, menekan yang ini yang yang sudah teman-teman format pertama kali tadi yang udah di color terus gitu, yang udah di bold Kemudian kita gunakan tools yang namanya format painter. Format painter ini akan e, mengcopy format yang sudah ada di sini dan dibidahkan ke sel e, yang lainnya. Hmm, seperti ini. Jadi jika kita menggunakan format painter itu seperti itu. Kak, kok kok apa? Kok e, bolak-balik gitu, kok apa ya? Berulang-ulang gitu harus harus berulang-ulang kembali lagi pencet kembali lagi pencet kembali lagi nah kalau biar nggak berulang-ulang kita bisa menekan format painter ini dua kali gitu jadi double klik tek-tek nah nanti ini otomatis akan menghasilkan uh, format painternya itu terus-terusan jadi nggak perlu berulang-ulang kayak gitu teman-teman terus gimana cara ngembaliinnya kak kok ini kayak gini terus nggak bisa dihilangin ini gimana kak caranya sederhana saja tinggal kita tekan tombol ESC escape yang berada di pojok kiri atas escape saja tek. ini sudah sudah normal sudah tidak ada format painternya lagi kayak gitu untuk format painter jadi biar teman-teman nge-highlightnya nge highlight sebuah sel itu lebih cepat dengan bantuan tools format painter ini kayak gitu lanjut kunci tabel. Nah, ini misal nih, kalau kita punya data jutaan gitu ya, ribuan jutaan, puluhan juta itu kan oh, scrollnya banyak banget sampai ke bawah. Nah, kita sedangkan kita nggak tahu nih headernya atau uh, judul-judul tabelnya itu apa aja, jadi habis scroll ke bawah, scroll lagi ke atas, scroll ke bawah, scroll lagi ke atas itu kan uh, capek dan juga ribet lah. Kita dapat Mengkunci tabel tersebut, biar gak harus scroll ke bawah, scroll ke atas terus. Caranya yaitu dengan menggunakan uh, kunci tabel, kayak gitu ya. Bentar, mohon maaf, bentar ya. Oke, okay, uh, lanjut lagi caranya kita eh, dapat menggunakan ini View kita masuk ke tab View, kita menggunakan free Panes. Jadi di sini eh, kita dapat mengunci tabel tersebut kayak gitu. Nah, kapan kita apa gimana cara menggunakan free space nya Contoh nih misal header kita yang mau kita uh, ketika kita scroll itu headernya itu tetap stay di atas gitu ya, tetap nggak nggak ikut ke scroll kayak gitu ya. Caranya berarti kita pilih uh, baris selanjutnya setelah header tersebut. Pilih baris selanjutnya, seleksi baris baris tersebut, kemudian masuk ke free spans, kemudian kita pilih yang free spans ini aja. Nah, otomatis uh, header ini kita ketika scroll headernya uh, judulnya ini akan tetap berada di situ dan tidak akan ke scroll nah, ini kan jadi uh, apa ya mempermudah kita biar tidak uh, perlu bolak-balik lagi ke scroll atas scroll bawah scroll atas scroll bawah untuk melihat hidernya aja kayak gitu jadi itu fungsinya free span Terus kalau kita punya data yang banyak ke, ke kanan kayak gitu, contoh ya ini ini saya copy ya dulu. Misalnya kita punya data banyak ke kanan nih. Tuh, bentar. nah kita punya data banyak ke kanan terus kita cuman pengen uh, lihat pengen mengkunci namanya uh, sales rep ini ben jacob ben jacob ini ini kan ini kan kalau kita scroll kanan kiri scroll kanan kiri kan bingung kita uh, tinggal kunci saja uh, si sales repnya ini caranya sama kalau tadi kita seleksi baris kita juga bisa seleksi kolom kemudian masuk ke Menu Freeze pan Terus antar Freeze pan Masuk ke ini Terus pilih yang Freeze First Column Otomatis Ini akan Ah sorry, mohon maaf Pilih yang ini Unfreeze dulu, terlebih dahulu Terus Freeze Ulang freeze dulu ya, kemudian freeze ulang kolom yang setelah kolom nama tersebut menghasilkan kolom sales rep-nya ini jadi kekunci kayak gitu, teman-teman. Jadi begitu untuk menggunakan kunci tabelnya, untuk tips kunci tabel untuk mengunci tabel, dan tips yang terakhir yaitu merapikan data. Nah, ini kan kalau sering lah ya, mungkin ada beberapa teman-teman yang... Uh, ketemu table yang, aduh, bikin sakit mata kayak gini, banyak banget, ribet, ngejelimet kayak gini. Nah, ini kita bisa merapikannya dengan cara instan. Caranya yaitu kita masuk, uh, kita seleksi kolom pertama ini, kemudian kita masuk ke tab data, kemudian kita pilih text to column. Nah, kemudian ini kan akan diarahkan ke menu Convert Text to Column Wizard. Kita pilih yang delimited. Kemudian klik Next. Pilih yang koma karena ini e, dibatasi setiap setiap teksnya itu dibatasi dengan koma ya. Jadi kita pilih koma. Setelah itu Next. Nah ini nggak usah diapa-apakan. Setelah itu kita klik Finish. Otomatis yang datanya nggak tadi. Akan tersusun secara uh, urut, kayak gitu, secara bagus, kayak gitu, sehingga bisa dibaca pakai mata, kayak gitu. Maksudnya, nggak bikin sakit mata, kayak gitu. Nah, itu tips yang terakhir, teman-teman. Jadi, tips untuk merapikan data, gitu, teman-teman. Jadi, uh, ya, yeah. semoga pelatihan kali ini terkait penggunaan rumus-rumus dari SUM sampai... Uh, if error ini dan juga tips-tips tersebut dapat uh, membantu teman-teman dalam mengerjakan hal-hal yang berbau Excel, entah itu tugas, entah itu kerjaan, entah itu teman-teman eh, mau explore sendiri. Semoga uh, sharing kali ini dapat membantu teman-teman dalam mempermudah pekerjaan teman-teman. Saya, selaku instruktur pada kali ini, mohon maaf apabila ada terkendala teknis ataupun pelafalan saya yang kurang uh, berkenan yang belepotan begitu ya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi sesi kali ini kepada Kakak MC. Silakan Kakak MC. Kak ini. Baik, terima kasih Kak Ovari sudah berbagi ilmu dan pengalamannya tadi teman-teman terkait dengan Excel. Tadi Kak Farin ngejelasin banyak banget rumus-rumus dan tips-tips kilat -tips gitu ya. Jadi kayak sebenarnya kita kalau mau ngerjain -nge -nge satu tuh enggak perlu manual gitu ya, Kak. Ya Nggak perlu satu-satu gitu kita bisa pakai cara yang tadi dijelasin. Dia kayak dalam hitungan detik aja selesai gitu kerjaan kita ya, Kak ya. Wah, betul banget. Jadi tipsnya tuh sangat bermanfaat sekali sih. Ini buat teman-teman yang mahasiswa ataupun yang sudah bekerja, tentunya tips-tips tadi pasti bisa mempermudah pekerjaan kita gitu. Wah seru banget tadi saya si pelatihan dari Excelnya. Ini teman-teman kira-kira ada yang sambil praktekin gak nih? Coba dong yang sambil praktekin ketik di kolom chat aku mau lihat siapa yang tadi dijelasin sama Kak Fani sambil praktekin. Ayo yo coba aku mau lihat nih. Oh dari Kak Charlista udah praktek, waduh keren banget nih. Yang lain ada yang saya praktekin nggak nih? Oke, okay, kalau misal belum sampai praktekin nggak apa-apa ya. Tapi setidaknya sudah menyimak gitu, menyimak sambil mungkin mencatat-catat. Oke, okay, teman-teman. Tadi kan kita sudah channel ini sesi pelatihan Excel-nya. Tentunya sepanjang perjalanan, <laughs> kita bilang sepanjang perjalanan gitu kayak ada pertanyaan gitu di benak kita. Nah, buat teman-teman nih yang mungkin punya pertanyaan terkait dengan tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Farid, boleh untuk ditulis di kolom chat ya pertanyaannya. Nanti kita akan bacakan beberapa pertanyaan dan akan dijawab langsung oleh Kak Farid. Gitu teman-teman. Silahkan ditulis di kolom chat ya. Wah, sudah banyak nih ternyata. Masya Allah, excited sekali ya teman-teman. Oke, kita mungkin mulai dengan pertanyaan pertama ya Kak Farid. Pertanyaan pertama dari Kak dari Kak Devi. Izin bertanya Kak, pada C3 yang bagian nik untuk nomor link-nya itu diketik manual atau bagaimana ya Kak? Saya mencoba sendiri di Excel mengetik manual link-nya, namun angka yang keluar jadi error gitu. Terima kasih, semoga dimengerti. Oke Kak Faris silakan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Devi Oke, saya icir share screen lagi ya teman-teman ya ini tak praktekin langsung biar lebih paham. Misalnya mana tadi? Ini sudah muncul ya share screennya ya? Sudah sudah muncul, Kak. Oke, okay. eh, uh, bagian ketiga tadi ya. Ini sebenarnya aku ketik manual, teman-teman. Ini kan kalau kita ketik manual ya. Contoh angka random kayak gini, bla bla bla. Nah, kalau kita enter nah ini kan menghasilkan nilai seperti ini atau eh uh, ntar, ntar. oke okay. mungkin yang dimaksud error uh, kakaknya itu di sininya ada ini ya ada kayak tombol di sini kebetulan di laptop saya tidak keluar errornya mungkin sudah saya setting nah mungkin untuk kakaknya sendiri di sininya ada kayak tombol segitiga warna kuning kalau nggak salah itu kalau kita klik di situ nanti ada ada perintah untuk mengignor meng mengabaikan mengabaikan error tersebut kayak gitu jadi eh, secara umum Excel itu akan menangkap perintah bahwa angka itu ya sebuah angka gitu sedangkan yang kita inginkan di Nick ini kan angka itu eh sebuah kalimat kayak gitu. Jadi kalau muncul segitiga warna kuning di sini kita klik saja terus pilih pesan yang ignore error kayak gitu, diabaikan errornya. Jadi tidak apa-apa kayak gitu, Kak. Begitu, apakah menjawab Kak Devi atau siapa tadi yang tanya? Terima kasih, Kak Farid, atas jawabannya. Bagaimana, Kak Devi? Apakah sudah menjawab? Jadi, intinya itu enggak masalah. Aduh, ini kebetulan eh, di sini, di laptop saya tidak muncul errornya sih, tapi beberapa laptop teman-teman bisa jadi muncul errornya. Nah, biasanya, biasanya kan, misal kita masukkan data ya, angka-angka kayak gini, terus kita enter di sini muncul segitiga warna kuning biasanya kalau nggak salah itu diklik aja diklik di sini segitiganya terus nanti ada menu-menu menu-menu apa gitu saya lo agak lupa terus teman-teman pilih yang ignore ignore tulisan ignore yang ini ignore error gitu jadi mengabaikan errornya kayak itu aja sih jadi nggak 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 terlalu uh, itu nggak terlalu riskan oh. Kayak gitu teman-teman. Kayak gitu Devi, semoga menjawab ya Devi ya. Okay. Oke. Terima kasih Kak Valit Saya rasa untuk pertanyaannya itu sudah cukup menjawab ya Kak Kita beralih ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua datang dari Kak Soli ya. Assalamualaikum, nama saya Soli. Saya izin bertanya Kak, mungkin saya punya dua pertanyaan nih di sini. Untuk pertanyaan pertama pada bagian format painter, jika mempunyai data tabel yang ratusan, apakah tidak bisa auto? Apa mesti satu-satu gitu mengerjakannya? Lalu pada pertanyaan kedua, pada apakah pada saat ingin mengubah tulisan, apa harus menggunakan rumus di tabel baru? Tidak bisa di tabel yang ingin diubah? Begitu, Kak, pertanyaan dari Kak Soli. Silahkan, Kak Farid, untuk bisa memberikan penjelasan. gitu. Oke, okay, uh, untuk yang pertanyaan pertama ya pada bagian format painter, ini saya praktekkan lagi ya. Format painter, jika mempunyai data table yang ratusan, apakah tidak bisa auto? Auto yang dimaksud Kak Soli ini auto bagaimana ya Kak ya? Ntar kita masuk ke format painter. Nah, auto yang dimaksud Kak Soli itu auto yang bagaimana Kak? Bisa dijelaskan lebih? kayak gitu mungkin ini kan uh, fungsinya format painter itu kan kita mengkopi uh, mengcopy mengcopy format sebuah format yang kita sudah buat kemudian kita pastekan secara singkat secara instan gitu ke masing-masing uh, sel -masing yang kita inginkan kayak gitu jadi ntar nih coba ya format painter kita bisa pastekan di drag kayak gini juga bisa gak harus satu-satu kayak gitu bisa kak jadi tinggal di drag aja kayak gini auto otomatis ke seleksi semuanya kayak gitu jadi nggak usah harus satu-satu kayak gitu bisa contoh ini misalnya mau format semuanya kita drag saja semuanya otomatis berubah kak kayak gitu jadi nggak harus satu-satu kayak tadi satu eh nggak harus kayak tadi satu terus satu satu nggak harus bisa di drag aja kayak gitu sih kayak gitu kak apakah seperti itu dalam satu kolom atau dalam satu baris kita juga bisa menggunakan rumus Oh gitu. Hmm, kembali ya. Tuh. Kita format painter. Kita pilih ini langsung ke bagian kolomnya. Misalnya kita pengen kolom satu apa kolom A ini eh, kita format painter. Kita pilih aja kolomnya ini. Maka otomatis akan berubah semuanya. Set, sesuai yang kita format kayak gitu. Jadi nggak perlu satu-satu kayak itu. Jadi nggak nggak di format Painter ini kita nggak pakai rumus apapun sih. Cuman eh, sesuaikan saja dengan yang kita inginkan kayak gitu. Untuk yang pertam pertanyaan pertama, terus untuk eh, pertanyaan kedua, apakah saat ingin merubah tulisan apa harus menggunakan rumus di table baru? Tidak bisa di table yang ingin dirubah. Mengubah tulisan, apakah bisa dijelaskan lebih ulang kak terkait pertanyaan ini pada pertanyaan kedua pada bagian kedua apakah bagian kedua oh ini ya bagian kedua pada bagian kedua apakah saat ingin merubah tulisan apa harus menggunakan rumus di tabel baru tidak bisa di tabel yang ingin dirubah oh rumus tersebut itu sebagai kayak acuan gitu kak misal nih Uh, kita pengen membuat proper membuat huruf besar di awal kata tetapi teksnya itu teks acuan yang ini ya berarti ini aja yang berubah spasinya format-format uh, lainnya tetap sama kayak gitu hmm, tetap kayak gini cuman hanya mengaplikasikan rumus propernya saja kayak gitu kayak gitu sih jadi uh, ini rumus itu supaya kita lebih cepat aja sih kalau kakaknya mau manual ya nggak apa-apa kayak gitu oke baik itu semoga menjawab apakah, ya apakah akan ditambahin lagi terkait untuk penjelasannya Mas, sudah cukup Oke, saya rasa sudah cukup ya tadi untuk Kak Soli terkait dengan penjelasan dari Kak Farid terkait dengan pertanyaannya. Kalau misalnya saya lihat di chat ini, wah masih banyak banget pertanyaan dari teman-teman ternyata. Tapi untuk sesi tanya, -tanya jawabnya sudah berakhir di kakak -kak, -kak sekalian. Mohon maaf buat teman-teman yang mungkin belum beruntung kita bacakan pertanyaannya dan belum untuk terjawab oleh Kak Farid. Nanti bisa DM aja ke Instagramnya Internet Club atau ke Instagramnya Kak Farid saya langsung untuk berkonsultasi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Baiklah, saya lagi saya ucapkan terima kasih Kak Farid telah berbagi ilmu dan juga pengalamannya terkait dengan skill-skill serta rumus-rumus yang harus dikuasai dalam Excel ini. Baiklah teman-teman, tidak terasa kita sudah berada di ujung acara. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas antusiasmenya dalam mengikuti rangkaian acara dalam acara pelatihan Excel hari ini. Untuk teman-teman, kami akan, akan share link absensinya di kolom chat Zoom setelah acara selesai. Teman-teman bisa mengisi dengan waktu pengisian 10 menit. Terkait dengan materi, kami juga akan share ke grup WhatsApp. Dan untuk siaran ulang atau recording dari pelatihan kali ini akan kami upload di YouTube-nya Internet Club. Jadi teman-teman bisa cek di YouTube Internet Club dan jangan lupa untuk subscribe, subscribe untuk tahu kelanjutan dari info-info event-event selanjutnya. Baiklah, Alhamdulillah kegiatan kita sudah selesai pada siang hari ini. Mohon saya saya MC mewakili sebenarnya panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila terdapat tur ataupun perbuatan kami yang kurang berkenan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada pelatihan hari ini. Jangan lupa untuk follow Instagram atau sosial media internet untuk update kegiatan-kegiatan seru IC yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk isi link presensi.